Astrid, Astrid bangunnya dapat info nih ya. Ini ring satu dari My Music nih dari Mas Fit. Kemarin waktu launching ya, presscon ya mengenai film dan juga soundtrack dari lagu ini yang dibawakan Astrid. Pada saat Astrid perform katanya ada gangguan teknis yang sebenarnya kalau menurut akal sehat itu nggak harus terjadi karena teknis sudah dipersiapkan, ya konten sudah urutan dipersiapkan. Tapi pada saat Astrid nyanyi itu ada suara-suara lain. Itu gimana sih peristiwanya? Astrid bahkan memberikan komen ya di kalau di sosmednya Astrid sendiri. Iya, jadi ini sempat ditangkap sama kamera handphone ya waktu itu gitu. Yeah. Waktu nyanyi baru pokoknya baru first terus mau ref kalau nggak salah, tiba-tiba mati. Nggak tahu tiba-tiba ada suara lain gitu. Entahlah gitu di minus one-nya kok ada suara ini gitu. Padahal seharusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Okay. Harusnya nggak ada. Akhirnya sempat diem, bingung. Ada apa ini? Astrid ada waktu itu di situ. Iya lagi. Enggak Riana, Riana. Sorry. Riana ada? Ada semuanya, lagi press con kan gitu. Terus Astrid tetap aja nyanyi aja, tapi ada perasaan ya, karena berhenti ya, aku berhenti. Karena kan enggak, suaranya tiba-tiba enggak tahu ada ngelong-ngelong gitu. Terus tapi abis itu lanjut lagi ke selanjutnya yang bagian part ref waktu itu ya. Riana, kejadian itu karena apa Riana? Ada mungkin Riana mengetahui hal-hal di luar dunia nyata gitu. Bo mungkin bisa? Enggak sih. Kalau kejadian itu kita juga nggak tahu kenapa dan Riana juga nggak ada reaksi atau nggak ada komentar apapun sih. Gitu juga kaget sih. Iya, mungkin bentuk support. Astrid menganggap bentuk support dari alam semesta. Oke. Nah, waktu selama syuting banyak juga kejadian ya, Bo ya? Misalnya tiba-tiba jetset mati semua, atau mungkin kamera nggak bisa di-roll semua, gitu. Enggak sih, cuman setahu saya, maksudnya kan kalau Riana apa pernah mengalami itu waktu kejadian, waktu syuting sih nggak ada. Cuman ada beberapa pemain yang katanya sempat diganggu di lokasi, gitu. Bahkan sampai kayak Citra Prima kan, dia sampai kayak ngasih, apa sih, kayak dupa atau apa gitu ke kita, untuk bilang, ini buat buka jalan di next lokasi, dia bilang gitu kan. Saya nanya, emang kenapa? Gak apa-apa nih ada yang diganggu gitu. Memang saya dengar sih ada beberapa kayak pemain dan kru itu diganggu katanya. Tapi alhamdulillah Riana enggak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.